warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMPN 1 Cipucang. SMPN 1 Cipucang terkenal dengan sekolah ramah anak ataupun sekolah bersih. Dan di sini juga ada beberapa kegiatan, yaitu eskul basket, eskul badminton, eskul baskibra, eskul drum band, eskul silat, eskul PMR, eskul marawis atau kosida, eskul voli, eskul futsal, eskul rohis, eskul padus. Itu saja yang ada di SMPN 1 Cipucang kegiatan-kegiatan. Dan di sini juga ada beberapa fasilitas, yaitu ruang TU, ruang OSIS, ruang BK, ruang UKS, ruang guru, perpustakaan, kamar mandi, aula terbuka untuk beristirahat para siswa ataupun siswi, dan ada kantin yang banyak sekali. Ini adalah jalan untuk menuju kelas 7. Dari 7A sampai 7H. I know you wondering why, because we're able to be just you and me within these walls, but when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can Dan ada juga lapangan. Lapangan ini untuk senam pagi dan bermain-main seperti bermain bola dan lain-lainnya. Dan ini adalah ruang guru. Di sebelah ruang guru adalah ruang UKS untuk para siswa ataupun siswi yang sedang sakit ataupun butuh istirahat. Di sini pun ada obat-obat dan tempat tidur untuk beristirahat para siswa ataupun siswi. Ini adalah ruangan kelas. Dan poster ini mengenai lestari. I know you wondering why, because we're able to be just you and me within these walls, but when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can Di sini pun ada poster untuk mengenai lingkungan maupun terhadap kebersihan sekolah. I wanna know when I'm looking at you that you don't only see the things you want to, 'cause I'm not perfect, I'm flawed, and if you don't like that, get lost. Ini adalah depan ruang kelas 8 dan 9. Dan ada gudang juga. Dan juga ada aula. Dan di sini juga ruangan kelas 9. Dan di sebelahnya ada lab IPA. Ruang komputer. Ruang OSIS. Dan ruang TU. Dan ada juga poster yang besar sekali. Poster ini mengenai lingkungan dan kebersihan. Dan ada juga tempat untuk cuci tangan, menaruh motor-motor guru, tempat berwudu, dan musola untuk sholat berjamaah.